perempuan gak becus. Dengar baik-baik ya. Kamu udah gak bisa ngasih aku anak. Sekarang minta aneh-aneh. Kita bakal berpisah dan aku bakal nikah sama Nadia. Paham? Kamu itu ya, harusnya berterima kasih sama Nadia. Karena dia, kita berdua menjadi pisah. Tapi apa? Kamu malah fitnah dia, enggak-enggak. Bangun sih, ha? Gak apa-apa, sayang. Udah, kamu tidur aja lagi ya. Tidur. Iya, sayang. Kamu duluan ya. Nanti aku lagi tidur. Ya. Udah. Tidur, ya. Pokoknya, Rusdi gak boleh tahu kalau aku itu jelmaan ular. Bisa-bisa dia kabur sebelum aku mengambil jiwanya. Kan ngebiarin rencana aku gagal. Aku harus tetap membuat Ruti percaya kalau aku tuh manusia. Nadira. Mas, aku kaya, Yerni. Kamu lihat. Mas, kita kaya, Yerni, kita kaya. Ya ampun, Mas, kamu dapat emasnya dari mana? Dari Nadira, nggak mungkin dari kamu kan? Aku mau jual ini. Kamu mau apa? Aku mau jual. Biar kita kaya, Yerni. Udah, aku mau jual, yuk. Mas Rusdi. Mas, tunggu, Mas, dengar aku dulu dong, Mas. Lihat. Nggak sia-sia kan aku nikah sama Nadira. Dia bisa kasih aku emas, dan sekarang kita kaya. Tapi, Mas, dari mana dapat emas itu? Bodo amat ya, aku nggak peduli. Yang penting sekarang semua orang di sini nggak bisa macam-macam lagi sama kita. Mas, kamu itu sadar dong, Mas. Kita sembuhin kamu ya. Itu. Berapa kali aku bilang, Nadira itu bukan manusia ular. Ingat ya, sekali lagi kamu berani bilang Nadira itu manusia ular, aku bakal bikin perhitungan sama kamu. Aku mau jual ini. Mas, kamu pasti baik. San, gimana nih? Pembangunannya lancar. Kalau soal itu mah beres, bos. Kalau soal waktu, proyek ini pasti bisa kita selesaikan dengan tepat waktu. Bagus, Tante. Tapi itulah, bos. Soal dananya gimana? Kan investor kita baru kehilangan satu. Kamu tenang saja. Saya sudah dikenalkan dengan investor baru. Dan dia mau kemari. Oh, kalau gitu aman, bos. Iya, tenang. Kan si Rusdi. Wah, dia semakin sukses setelah keluar dari sini. Iya, benar juga. Saya investor baru di sini. Jadi kamu investor baru di sini? Kenapa?
Bapak kira saya nggak punya uang untuk nanam saham di sini, ha? Rusdi, kamu dapat uang dari mana? Kau bisa kaya seperti ini? Kalau Bapak mau saya menginvestasikan uang saya di sini, Bapak harus pecat dia. Saya tunggu kabar baiknya. Gimana ini, Hasan? Saya terpaksa mecat kamu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pinggir dong kalau jalan, di pinggir. Gua beli nih tanah bentar lagi. Sombong amat tuh orang. Wah. Itu si Rusdi bukan ya? Saya sudah lama mengejar siluman ular itu. Dia selalu membunuh suaminya dengan mengisap saripati jiwanya pada saat gerhana bulan datang. Tujuannya adalah supaya dia bisa bertahan hidup sebagai manusia. Astagfirullahaladzim. Jadi tujuan wanita itu adalah ingin menikahi suami saya untuk mengambil jiwa suami saya. Ya Allah, Mbak, saya mohon, Mbak. Bantu suami saya, Mbak. Tolong suami saya, Mbak. Iya. Saya akan membantu. Tapi kamu juga harus membantu saya. Tapi gimana caranya, Mbak? Siluman itu kan kuat sekali. Ibu tenang saja. Dengan pelatih keramat ini, saya akan membinasakan dia. Tapi bantu, pancing dia keluar.